And now it's time for fashion tips and tricks with Barli Asmara. Saat ini Barli Asmara akan memberikan tips and trick ya seputar dunia fashion untuk seorang anak band. Siapa dia dan bagaimana hasil mix and match Barli kali ini? Nah, tips fashion dan juga trik fashion ini ya dari Barli Asmara sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan nanti sore kembali saksikan Entertainment News jam 5:30 hanya di net tentunya ya. Oke, okay, thank you so much for watching. Have a great day and bye-bye. Hai good people, ketemu lagi di Fashion Tips and Trick bersama Barli Asmara. Nah sekarang Barli mendapatkan tantangan dan PR banget nih. Mau ketemu seorang pemain band atau grup band dari personal yang memang cukup dibilang kuat sekali signature-nya. Biasanya good people tahu dong kalau misalnya dandanan orang anak-anak band ya yang lebih rocker ya. Wah gitu kan metal. Nah ini kalau didandannya lebih formal seperti apa? Nah inilah tantangannya. Halo. Hey, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat juga? Sehat alhamdulillah. Keren rambutnya. Segmen kali ini Good People bukan hanya tips and tricks tapi adalah makeover. Yap. Sebenarnya suka lebih ke simple. Iya. Baju-baju. Simple, sporty. Yeah. Kayak misalnya celana jogger dengan kaos sneakers, terus lebih ke shirt. Iya, t-shirt. Nah, di sini Iqmal Tobing mau minta bantuan sama Kak Barli. Yeah. Sebenarnya gue bisa enggak sih lebih ke formal gitu, okay. Lebih ke ada acara kayak mungkin kayak kawinan, terus manggungnya kan lu juga datang yang lebih formal. Nah. Ya. Kebetulan memang tadi sembari menunggu Iqmal Tobing datang, aku udah milih-milih nih, Iqmal ya. Oh siap. Baju. Nah ini Iqmal ya, gue pilih. Mudah-mudahan lo suka. Pilihan gue gimana nih? Good choice. Istimewa. Oke, gue suka sih. Penasaran ya, gue tipe seperti apa? Nah, langsung aja Iqmal Tobing akan ganti baju, nanti sembari ganti baju akan memilih sepatu untuk ngeset dan padu-padanya untuk baju-baju yang akan dipakai oleh Iqmal Tobing. Ikutin saya. Kabar Li, gimana nih? Mau cakep, mau ganteng ya, itu harus ada usaha, good people. Yes. Nah sekarang yang biasanya Iqmal Tobing ini pakai t-shirt, menurut gua agak sedikit berubah loh. Aduh, ya berubah gimana tuh kak? Agak lebih rapi. Wah, ya, terima ini kasih. Baru baju pertama nih ya, baju pertama. Baru tahap pertama ya sebenarnya. Gue makeover, signature-nya tetap kuat, dengan rambut lo juga nggak berubah, tapi unsur warnanya juga tetap dark, gitu loh. Betul. Dengan kemeja yang memang menurut gue adalah sesuai dengan jenis musik lo juga sebenarnya, gitu. Gue juga kan makanya gue kasih tadi sepatunya ke lo. Gue mikir gini, ini sepatunya tetap satu aja sneakers, ya, tetap nyaman karena kayak sneakers saat ini memang lagi tren. Kalau dipadu-padanin dengan jogger, kemeja atau blazer atau sweater. Nah sekarang gue mau tanya dan supaya juga bisa di share ke people, gimana perasaan lo? Satu, nyaman. Nyaman, dan tadi gue juga ngaca-ngaca, ternyata ya itu tadi kabar Li bilang, tetap dengan formal tapi tetap dengan gak lari dari style Iqmal. Ya? Kak, ini baju kedua. Kedua ya? Oke, good people. Ini baju berikutnya yang dipakai oleh Iqmal. Nah, kebetulan ini favoritnya adalah di bagian bawahnya ya. Yep. Celana camouflage army. Gitu. Tapi gue suka sebenarnya atasannya dengan kombinasi ada sedikit detail di bagian kerahnya itu berbahan kulit. Yep. Itu satu. Dan kebiasaan yang suka dilakukan oleh seorang Iqmal adalah pakai t-shirt. Dan makanya gue pakai juga di sini. Gitu. Nah, gimana nih? Menurut ini Oke. Di sini gue kayak yakin ini comfort aja bisa gitu dipakai untuk sekarang gitu. Dan ternyata sepatu lo yang lo pakai tadi yang gue pertama kali ketemu ini match banget atau pas banget dengan celana kamu pas aku lo ya. Betul. Satu lagi tipsnya. Jadi dengan kemeja ini bisa dengan detail seperti ini. Oke. Ya seperti ini mak. Iya. Styling kayak gitu. Tuh. Gimana? Yep. Ya? Asik. Keren ya? Asik ya? Keren ya? Oke. Kak.
Diana. Ini baju terakhir. Baju terakhir. Gimana? Kasih lihat dulu ke Butipol. Kasih lihat dulu. Ini dia. Iqmal baju Tobing terakhir. Menggunakan baju terakhir ya, yang pastinya padu-padannya kali ini adalah menggunakan blazer dengan detail yang sangat gue suka, yaitu di bagian kerahnya, yep, di bagian kerah blazernya ada identity atau signature dari seorang rocker, yep, yaitu Stud ya. Paku-paku yang memang itu menjadi kayak anak-anak punk, yeah, lah ya. Dan tentunya juga bahan tartan yang merahnya seperti ini yang bisa dipakai untuk kemeja tanpa dengan blazer, yeah, atau mungkin kemeja saja ya yang gue bilang. Dan celananya juga pakai jogger ternyata masih bisa. Yeah. Namun pakai sneakers juga masih oke. Okay. Gitu. Melihat bentuk Iqmal ya, pertama adalah jangan menggunakan blazer yang tidak yang terlalu panjang. Betul. Gitu. Yeah. Jadi kalau menurut gue ini sudah pas sebenarnya, mm-hmm, ukurannya sudah pas karena pundak lo juga sudah pas, yep, ya, panjang tangannya sudah pas. Tapi kalau misalnya untuk lebih posturnya lebih panjang lagi untuk supaya lebih meninggi, untuk blazer mungkin, yeah, sekitar 3 jari. Iya, iya, iya. Jadi okay, seginilah. Segini ya. Oke, oke, oke. Terus udah gitu untuk jam tangan, yeah, gue sarankan sebenarnya adalah menggunakan pakai yang warna silver. Silver. Supaya, okay, itu matching dengan statnya. Ininya ya, oke. Okay. Kerahnya, gitu. Siap. Tetap bisa menggunakan sneakers, yep, lebih sporty, itu masih oke. Okay. Dengan pakai jogger juga oke. Okay. Yep. Tapi nih, kalau misalnya lebih menarik lagi, lo bisa, sekarang gue lebih apa ya, lebih melihat bahwa style itu makin berkembang, yeah, ya. Jadi lo masih bisa mendevelop dengan cara jogger itu pakai kaos kaki di luar. Ya, yeah, kontras unsurnya lagi kali harus sama. Merah ya. Iya, unsurnya harus sama, yeah, yeah, merah. Yang pastinya kalau nggak merah putih, yeah, gitu. Jadi antara dua itu, kalau hitam mungkin jadi kelihatan seperti, yeah, kayak boots. Yeah, nah, betul. Ini yang ketiga untuk pemilihan bootsnya juga jangan sampai terlalu kelihatan tinggi. Gitu. Oh, okay, yeah. Maksudnya jangan sampai tinggi banget sehingga untuk postur dari kaki lo ini dari pinggang ke kaki, yeah, malah kemakan sama bootsnya. Jadi kelihatan lebih pendek. Iya, 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 gitu. Mungkin semata kaki kali ya. Iya, yeah, betul. Nah, pastinya nih Good People, kalau misalnya mau seperti Iqmal Tobing, ya jangan lupa mention ke akun kita itu @inews_ dengan hashtagnya Tanya Bali Asmara. Before I go, like to show to wear a boring clothes so every day, salsa mas. Bye-bye.